بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بعدَه اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرين وحضرات سرطة para pemirsa yang السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Dalam kuliah Zuhur hari ini kita akan membahas insyaallah nama Allah Al-Kabir. Nama Allah Al-Kabir. Allah yang Maha Besar. Al-Kabir adalah salah satu nama Allah yang cukup popular dan familiar sebagaimana yang kita banyak sebut. Ketika kita melakukan ibadah salat, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain semuanya, kita sebut Allahu Akbar. Kabir, Akbar mempunyai makna yang sama. Bila ditanya apakah ada dalil Pak Ustaz tentang nama Allah Al-Kabir ini ada dan sangat banyak sama ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz bawa dua ayat Al-Quran yang menyebut tentang nama Al-Kabir. Pertama dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang dirinya Alimul ghaibi wasyahada Al Kabirul Mutaan al. Allah yang mengetahui semua yang gaib Allah mengetahui semua yang nampak Al Kabir yang maha besar Al Mutaal lagi maha tinggi satu Yang kedua dalam surat Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itu adalah batil, salah, dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Aliyul Kabir, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oke, okay. cukuplah dua ayat Quran itu membuktikan. bahwa al-Kabir satu di antara nama-nama Allah. Sekarang kita berpindah kepada makna al-Kabir. Al-Kabir dia dalam bahasa Arab disebut dengan sirah mubalarah. Bentuk atau format untuk menyatakan bersangat-sangatan. Kalau Allah itu besar, maksudnya besarnya itu bersangat-sangatan. Tidak ada yang lebih besar dari dia. Dia besar dari sudut zatnya. Dia besar dari sudut sifatnya, Dia besar dari sudut ketinggiannya, dia besar dari sudut perbuatan-perbuatannya, dia besar dari sudut sifat-sifatnya. Pokoknya kebesaran Allah itu bersifat mutlak ditinjau dari semua sudut. Itu makna sirah mubalaghah. Format atau bentuk yang menyatakan bersangat-sangatan. Al-Kabir juga membawa makna Allah memiliki kebesaran pada ketinggian dalam kedudukannya. Jadi besarnya Allah bukan zatnya sahaja, tapi ketinggiannya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. itu juga membawa makna al-kabir. Jadi ringkasnya, nama Allah al-kabir yang maha besar itu Kebesaran Allah ditinjau dari semua sudut. Zatnya, urusannya, kadarnya Dengan kata lain kedudukan Allah itu sangat sempurna. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Kalamul Mannan Al-Kabir ialah Tuhan yang memiliki kebesaran pada zatnya, sifatnya. Dialah zat yang mempunyai kebesaran pada jiwa seluruh makhluk. Seluruh makhluk, seluruh penghuni langit dan bumi, meyakini Allah lah yang paling besar. tak kira dia orang Islam ke atau dia orang kafir. Sama ada disadari atau tidak. Kata Sheikh Al-Qahtani pula nama Allah Al-Kabir membawa makna Allah disifati dengan segala sifat kebesaran keagungan dan kehebatan tidak ada yang boleh mengatasi kehebatan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak ada pada orang kafir Allah menceritakan di dalam surat ghafir atau surat mu'min orang-orang kafir apabila disuruh agar mentauhidkan Allah besarkan Allah sahaja. Mereka enggan. Tetapi apabila kepada mereka disuruh agar menyengutukan Allah lalu mereka sahut ajaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mukmin atau Al-Ghafir menceritakan tentang sifat orang-orang kafir di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Apa kata Allah? rajim. Zalikum bi idza Allahu kafartum wa yushrik bihi tu'minu fal hukmu lillahi al aliyyil kabir yang demikian itu adalah karena kamu kafir Allah katakan kepada orang kafir Apabila Allah saja yang disembah mereka tolak. Itu makna ayat. Zalikum bi idza wahda kafartum. Bila disuruh orang-orang musyrikin penyembah berhala sembah Allah sahaja. Mereka tolak. Tapi sebaliknya kata Allah, wa in yushrik wa in yushrak bihi tu'minu. Apabila Allah itu disekutukan, apabila Allah disyirikkan, selain minta kepada Allah, minta jugalah kepada berhala. Lalu mereka sahur seruan itu. Padahal kata Allah, فَالْحُكْمُ lillahi الْعَلِيِّ al kabir." Maka putusan sekarang ini adalah. pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Yaitu kita mesti mentauhidkan Allah. Maksudnya Allah menerangkan sikap orang-orang musyrikin di akhirat nanti. Ketika mereka menyesal karena telah membuat syirik di dunia. Mereka mohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia. Dan berjanji akan melakukan amal berbeza dengan amalan yang mereka dahulu lakukan ketika di dunia. Mereka tidak akan syirik lagi. Itu setelah di akhirat nanti, mereka menyesal karena untuk orang syirik, mereka akan masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Sebab semua kita tahu, gara-gara syirik, semua amal baik mereka tidak ada nilai dan tak diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah ayat 65 Az-Zumar. Lain asyrakta layah batanna amaluk. Walatakunanna minal khasirin. Bila kamu berbuat syirik, hancur musnah segala amal baikmu. Dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Jelas. sebabnya apabila mereka nanti dihukum, diazab oleh Allah di akhirat. Mereka minta supaya mereka dikembalikan lagi ke dunia. Supaya berbuat tidak sebagaimana yang mereka buat di dunia sebelumnya. Tapi penyesalan waktu itu sudah tak ada gunanya lagi. sebabnya dalam surat as sajdah ayat 12, Allah berfirman. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Apabila engkau lihat orang-orang yang jahat-jahat itu menundukkan kepala mereka di akhirat nanti. Mereka berkata, Ya Allah, sekarang kami dah dengar. Sekarang kami dah lihat. Kata ulama tafsir, maksudnya kami dah dengar dah. Bunyi gejolak. Azab dalam neraka. Kami dah tengok dah orang-orang yang diazab dalam neraka. Farji'na na'mal salihan. Oleh sebab itu, tolong. Engkau hidupkan kami balik agar kembali ke dunia na'mal salihan supaya kami buat amal saleh. Inna muqinun. Sekarang kami benar-benar yakin. Surat Sajadah ayat 12. Setengah-setengah tempat pada hari Jumaat pagi subuh baca surat Sajadah. Maknanya seminggu sekali diingatkan kita dengan ayat ini. Tapi karena kita tak faham, selamba saja kita buat the saja padahal ayat ini sungguh mengerikan bila kau lihat ai muhammad orang-orang yang berdosa di akhirat nanti menundukkan kepala mereka di hadapan Allah sambil berkata sekarang kami dah dengar azab dalam neraka sekarang kami dah lihat azab dalam neraka oleh sebab itu ya Allah Tolong kembalikan kami ke dunia, supaya kami boleh beramal. Tidak sebagaimana dulu, kami tidak akan buat syirik lagi. Sekarang, kami dah yakin semua kita tahu penyesalan ketika itu sudah tidak ada gunanya lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian pepatah Melayu lainnya, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Tak ada gunanya. Walaupun menangis air mata darah, minta kembali lagi ke dunia, Allah tak akan kembalikan. Oleh sebab itu, jangan buat syirik. Allah marah sangat. Allah dah janji, Bagi orang syirik amalnya hancur. Bagi orang syirik kekal abadi dalam neraka. Sebab Allah Subhanahu taala sebut pada ayat yang lain Al-An'am 28. Mereka cakap macam itu di akhirat. Tapi apa kata Allah? Walau ruddu an, wa innahum Sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia, tentu mereka akan buat perkara yang sama. Perkara yang dilarang itu tetap akan dibuat lagi, dan sesungguhnya mereka adalah pendusta-pendusta belaka. Ini kadang-kadang berlaku di kalangan masyarakat, masyarakat Islam sendiri. Ustaz, buat contoh supaya mudah difahami: kamu bila berdoa, berdoa minta langsung pada Allah, jangan gunakan wali ini, wali itu sebagai perantaraan. Doa adalah ibadat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, sebut nama itu, lalu minta. Itu yang terbaik. Tapi sebagian orang Islam, khasnya mereka yang terlibat dengan tarikat. Eh, mana boleh. Kita mesti sebut nama wali-wali yang dekat dengan Allah. Berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Badawi. Semua itu nama wali-wali. Mereka suka kita kata jangan minta direct pada Allah. Jangan gunakan perantaraan-perantaraan dengan menyebut nama wali-wali. Apalagi mereka telah meninggal dunia. Mereka lebih suka kepada yang kedua. ini. Itu maksudnya. Bila disuduh, bila disuruh supaya minta langsung pada Allah. Sebab doa itu adalah ibadat. Mereka kata tidak. Kita mesti pergi ke kubur-kubur keramat. Ini golongan kuburion, yang kadang-kadang pengasasnya, pendakwahnya terdiri daripada ustaz-ustaz, habib-habib pergi ke kuburan ini. Kuburan itu semuanya boleh membawa rosaknya akidah. Ingat, selalu Umar Ibnul Khattab bila Madinah lama tak turun hujan. Umar minta Rasulullah supaya mendoakan. Lalu hujan pun turun. Tapi setelah baginda wafat, Madinah dilanda oleh hujan. Madinah lama tidak turun hujan. Kemarau. Umar ibn Khattab pergi kepada angkelnya Rasulullah yang bernama Abbas. Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Sebab Nabi telah wafat. Umar tahu, walaupun baginda telah wafat, kedudukan baginda Rasul, walaupun telah wafat, tetap lebih tinggi dalam pandangan Allah berbanding angkelnya Abbas. Tapi Umar tidak pergi ke kuburan Nabi. Langsung. Apa kata Umar? Ya Amma Rasulillah. wahai angkelnya Rasulullah. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, aku datang minta agar baginda doa, lalu turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Nah sekarang baginda telah wafat. Tolong engkau sebagai angkelnya, engkau masih hidup, tolong doa untuk kami. Lalu Abbas pun berdoa, tak lama kemudian turun hujan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalamnya ada pengajaran. Jangan minta-minta pada orang yang sudah mati. Walaupun derjatnya wali-wali Allah. Jangankan wali-wali Allah. Minta pada Rasulullah pun tak boleh setelah baginda wafat. Sebab doa adalah ibadat. Dan ibadat itu hak Allah. Kecuali baginda masih hidup. Minta tolong doakan. Boleh. Atau kita yang ingin pergi umrah, lalu kita minta doa kepada ustaz-ustaz tertentu yang masih hidup. Lalu ustaz pun berdoa, boleh. Tapi yang mustahak hidup dan hadir. Ini maksud ayat. Bila kepada orang-orang musyrikin dikatakan minta langsung pada Allah, mereka tolak. Tapi bila disuruh berbuat syirik lalu mereka sahut dengan gembira. Tuh dia antara lain tanpa kita sadari. Oke. Okay. Sekarang kita berpindah pada kehebatan nama Allah Al-Kabir. Tadi Ustaz sudah sebut dalam ibadat yang paling tinggi nilainya adalah ibadah salat. Setiap pergerakan dari rukun ke rukun berikutnya kita sebut Allahu akbar Allah Maha Besar Allah Maha Besar. Malah diawali dengan takbiratul ihram Allahu akbar. Tak boleh dengan ungkapan atau ucapan lain. Tak boleh. Mesti Allahu akbar. Oleh sebab itu jika kita perinci nama Allah Al-Kabir maka Al-Kabir mencakupi makna-makna seperti berikut. Di sini Ustaz tulis ada lapan kandungan yang terkandung di dalam nama Allah Al-Kabir. Ustaz sebut serba ringkas. Yang pertama Al-Kabir dengan makna Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi pada zatnya. Dari segala galanya. Sebab menurut keyakinan kita, Allah bersemayam di atas arash. Arash adalah tempat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Dan Allah bersemayam di atas arashnya. Tujuh ayat Allah sebut dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arasnya. Tugas kita yakini saja Allah memang bersemayam. Sebagaimana yang Allah sendiri katakan. Tapi dengan syarat bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Namanya sultan ke, namanya raja ke, tak sama. Macam mana? Jangan tanya macam mana. Yakini saja, Allah bersemayam di atas aras. Di atas aras, Allah bersemayam dan di atas aras, tidak ada lagi yang lebih tinggi. Itu makna Al-Kabir. Allah Maha Tinggi dari segala-galanya. Sebabnya, pelajaran kita pada hari Senin yang lalu. Apa pelajaran kita pada hari Senin yang lalu? Kelas tafsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi mengatasi segala-galanya. <tuh> Itu sebabnya bila ada perintah. Maaf, ini pelajaran kita pada hari Ahad yang lalu, bukan Isnin. Kita akan disuruh taat Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Masih ingat? Ya ayuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa Ulil Amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, mutlak, mesti, tak boleh bangkang. Bangkang boleh bawa kafir. Tapi ulil amri bersyarat. Taat pada ulil amri termasuk pemimpin hanya dalam hal-hal yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Itu maknanya taat ulil amri sama ada umara pemimpin kenegaraan atau ulama pemimpin keagamaan taat kepada mereka bersyarat selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Sebab baginda bersabda, لا تاعة لمخلوق في مأسيات الخالق. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Allah suruh tutup aurat kepada wanita suami larang jangan ikuti kehendak suami sebab melarang menutup aurat di khalayak ramai itu bercanggah dengan kehendak Allah jangankan suami ibu bapa pun kalau suruh kita buat syirik suruh pergi ke bomoh suruh ini suruh itu suruh itu padahal itu syirik supaya percaya ramalan bomo itu syirik. Allah berfirman pada ayat 25 surat Luqman, "Wa in jahadaka ala an ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa fid dunya Bila ibu bapakmu menyuruh kamu berbuat syirik, jangan kamu patuhi kehendak kedua-dua ibu bapakmu. Mengapa Allah larang mematuhi ibu bapa? Supaya kita melakukan syirik. Karena syirik Allah larang. Tapi walau bagaimana gauli mereka ibu bapa dengan baik. Tapi ikut cakap ibu bapa tak boleh dalam perkara maksiat. Begitu juga ulil amri dalam bentuk pemimpin sama ada pemimpin di kenegaraan atau pemimpin keagamaan. Cakap mufti ke, cakap khadi ke, hakim mahkamah syariah. Tak boleh dipatuhi bila itu bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Ini maksudnya Allah itu tinggi. Dari segala-galanya. Allah lah yang paling atas. Yang kedua, Allah Maha Tinggi dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar pada sifatnya. Maha Tinggi, Maha Besar pada sifatnya. Betul, Allah hayun hidup, ustaz juga hayun, tak salah dari sudut ucapan Allah hidup, ustaz hidup, tapi kita kena faham. Hidup di sisi Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Hidupnya kita bermula dari tiada, dan tak lama lagi kita akan mati. Hidupnya Allah tak bermula dengan tiada, dan tak berakhir dengan tiada. Itu maksudnya Al-Kabir yang kedua, yang kedua, maaf, yang ketiga. Allah Maha Besar, Al-Kabir, pada afalnya perbuatan-perbuatan Allah. Tengok macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan negeri Sodom yang melakukan homoseksual: atas jadi bawah, bawah jadi atas, akhirnya muncullah Laut Mati. Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Sebabnya bila kita faham nama Allah ini, walaupun banyak orang benci, kita menyampaikan kebenaran. Ini syirik, ini bid'ah, karena dalilnya ada. Orang yang memahami makna Al-Kabir, dia tetap akan sampaikan. Bila itu syirik, katakan syirik. Kalau itu bid'ah, ah, katakan bid'ah. Ah. Tak perlu takut dengan cemohan orang. Walaupun akhirnya dibawa ke mahkamah. Berapa banyak ulama-ulama zaman dahulu di penjara, malah ada yang mati dalam penjara. Sebabnya Rasulullah bersabda. Sebesar-besar jihad ialah keberanian seseorang menyampaikan kebenaran di hadapan raja yang zalim, walaupun akhirnya dengan dia menyebut kebenaran itu dia dipancung, dia digantung, masuk penjara sampai mati. Banyak terjadi zaman silam. Apa sebab mereka bersikap demikian? Karena faham yang paling besar itu adalah Allah. Mati disiksa di dunia, tapi menunggu nikmat di alam kubur dan nikmat di akhirat syurga. Itu dia. Ini tidak dah tahu kebenaran, dah dengar dah cukup dengan dalil. Tidak forward saja kepada saudara mara. Eh, jangan nanti kita dituduh wahabi kita dituduh songsong. bilang. Nah, Ngapa tipis sangat imannya? Dia sampai ke situ bila kita mantap dengan makna setiap nama-nama Allah. Membuat kita jadi orang yang tak pernah takut Sebab yang kita harap reda Allah, bukan reda manusia. Takut dipulaukan saja, takut orang tak mau tegur, takut orang tak mau berkawan, sanggup kita sembunyikan kebenaran. Padahal dia kawan baik kita, padahal itu ibu bapak kita, padahal itu suami sendiri, padahal itu adik-beradik kita. Tak berani sebab kita sudah termakan hasutan syaitan agar sama-sama dengan dia nanti dalam neraka naudzubillah min zalik. yang keempat al-kabir membawa makna kebesaran Allah itu tiada tandingannya nah ini mudah untuk kita pahami tak ada tandingannya. Yang kelima, ia membawa makna kalau Allah menamakan dirinya Al-Kabir, itu membawa makna semua makhluknya kecil dan kerdil. Termasuk diri kita. Kecil. Bila Allah ingin matikan, Allah boleh matikan anytime. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat second last surat Yasin. Innama amruhu Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berapa banyak orang yang sedang ceramah meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang sedang sujud meninggal dunia. Dan berapa banyak orang-orang yang sedang tari menari meninggal dunia. Itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala punya kuasa tiada tandingannya. sampai Allah katakan dalam Al Quran idza ja ajaluhum la atau bila ajal dah tiba kamu mati kematianmu tidak boleh ditangguh tangguhkan atau dimajukan walau sesaat senantiasa on time Oleh sebab itu kalau terasa Kurang ilmu, tambah ilmu. Kurang ibadat, tambah ibadat. Kalau selama ini suruhan Allah sekali buat sekali tidak buat secara istiqamah. Kalau selama ini larangan-larangan Allah ditinggalkan sekali-sekala, tinggalkan terus-menerus, dan apabila terlanjur lekas tobat, itu saja caranya. Yang keenam, dia menentukan hambanya dengan adil Bagi orang yang pemalas ikut majelis ilmu lalu akhirnya dia sesat Itu wajar saja karena dia pemalas Tapi bagi orang yang rajin menambah ilmu terutama al-asmaul ayat husna ayat-ayat Quran tafsir hadis Nabi, ilmu ini, ilmu itu. Lalu dia mendapat hidayah. Itu namanya adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu sebabnya topik kita pada hari Kamis yang lalu. Apa topik kita? Tolong dengar balik. Topik itu berbunyi jika Anda sesat jangan salahkan takdir. Jika Anda sesat jangan salahkan takdir. Salahkan diri Anda sendiri. Karena pemalas. Lebih suka kepada tazkirah, nasihat, ceramah yang pakai akal saja, tidak bawa ayat Quran dan hadis Nabi. yang macam ini dituduh pula pembawa ajaran sesat. Padahal lengkap dalilnya, hujahnya. Yang ketujuh, dia yakni Allah agung dalam jiwa kesemua, dalam jiwa wali-walinya, dalam jiwa orang-orang yang beriman. Allah itu besar senantiasa. Dan yang terakhir, yang kedelapan. Al-Kabir membawa makna Allah bersih dan suci dari segala bentuk kekurangan. Tak ada. Itu sebabnya Allah sebut dirinya Alhamdulillah. Segala puji-pujian milik Allah. Maknanya dia tidak ada kekurangan. Yang tak boleh puji itu kita. Kita banyak kekurangan. banyak kekurangan. Tapi Allah tidak ada kekurangan. Itu sebabnya Allah menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Sebab tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah. Sempurna belaka. Nah, yang terakhir kita ada masa lebih kurang 5 menit lagi. Terakhir, lihat muka surat. 3.20. Kesan beriman kepada nama Allah Al-Kabir. Apa dia kesannya? Ada empat kesan yang mesti ada. Setelah kita jelaskan 45 menit tentang nama Allah Al-Kabir. sebagaimana Allah, sebagaimana Ustaz jelaskan pagi tadi, kuliah subuh. Bila kita benar-benar faham nama Allah Al-Mu'min, kesannya kita akan jadi begini, begini, begini. Begitu juga setelah kita dengar 45 menit nama Allah Al-Kabir satu demi satu. Dalilnya, maknanya, kandungan dalam Al-Kabir. Apa kesannya? pada diri kita ini dia yang pertama sekali kita akan jadi orang yang senantiasa merendah diri tawadu bukan menyombong disebabnya Nabi Muhammad saw sebut tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sedang sujud. Betul tak, sujud itu adalah posisi kita yang paling rendah, sejajar antara dahi dengan kaki sujud, tapi justru di mata Tuhan, dalam pandangan Allah, kita ketika itu sangat dekat dengan Allah. Jangan jadi iblis disuruh sujud kepada Adam dia enggan sujud malah mendakwa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Sebabnya kata Nabi dalam satu hadis apabila manusia sujud Adam maaf iblis akan menangis oh anak cucu Adam. Mereka disuruh sujud, lalu sujud untuk mereka syurga. Selama orang tersebut sujud, selama itu pula iblis menangis. Lalu iblis berkata, aku pernah disuruh sujud, aku enggan, dan untuk aku neraka. Itu sebabnya kata Nabi, perbanyakkan sujud. Dengan makna, Perbanyakkan salat, salat-salat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, dan lain-lain. Satu kesan iman kepada nama Allah Al-Kabir, kita akan jadi orang yang suka merendah diri. Yang kedua. dengan mengetahui makna nama Allah Al-Kabir, kita akan senantiasa merasa kita ini serba kekurangan. Sebab yang sempurna itu hanya Allah. Coba lihat. Baru kuliah yang kedua. Dah mula rasa letih. dah mula rasa serak kekurangan kita Allah Subhanahu wa taala maha bersih dari segala kekurangan nah yang ketiga apa dia kesan pada diri kita Jika tiba-tiba sesekali datang rasa sombong, membangga diri, membesarkan diri, tiba-tiba datang umpamanya, dia akan jadi segera bertobat. bila rasa tidak sombong pada orang lain, dia akan segera ingat bahwa sifat sombong itu hanya wajar untuk Allah. Itu sebabnya Allah SWT satu di antara namanya Al-Mukabbir yang maha membesarkan diri. Bahasa kita maha sombong. Kalau dia sombong itu wajar pun. sebab dia serba sempurna. Mengapa kita sombong? Itu bermakna kita telah mengambil sifat Allah. Itu sebabnya bila ada rasa tidak sombong saja, karena banyak harta, karena lebih handsome, karena lebih cantik, karena banyak ilmu pun tak boleh. sebab ilmu Allah lagi banyak membuat kita akhirnya jadi orang yang humble walaupun ilmu orang tersebut banyak enggak takabur adalah sifat penghalang daripada seseorang masuk syurga coba dengar sabda nabi hadis riwayat imam muslim la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zarratun min kibir tidak akan masuk surga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar atom zarah walau sebesar debu tak boleh ada di dalam hati kita sifat menyombongkan diri sebab sifat itu hanya milik Allah azza wa jalla mudah-mudahan ada manfaatnya Tamaaf maaf lebih dua menit kita akhiri dengan doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik-baik halal lagi diberkati. dan terimalah segala amal saleh kami. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqama. Ya Allah engkau adalah Tuhan kami oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.